Kenapa kita selama ini selalu ragu dan ragu untuk menjadi jembatan kebaikan orang? Urang teh da apal atuh ieu teh, urang teh pasti, tapi kenapa meni hese? Luar biasa. Hadirin, muhsinin adalah orang melakukan amal kebaikan di atas rata-rata. Tiga dulu saja, kami bikin tiga dulu, Tad. Ya. Tiga dulu merah, Pak, apa mumpuk? Masih capek, Ustaz. Alhamdulillah, biasa rohkan kali ya. Terima kasih, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz bisa selalu, Tad, ya. Mudah-mudahan sudah menunggu Ustaz, sudah kangen, ingin mendengarkan Ustaz, kangen juga dengan Ustaz. Kita lanjutkan aja. Waktu saya sampai nanti asar ya. Oh, nyiksa. Nyiksa. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Ibu Ustaz dari Garut, sama-sama manis ya. Kalau orang Garut itu manis-manis. 11, 12. Bebas, Ustaz. Bahasa Indonesia. Bebas, Ustaz. Oke. Okay. Baik. Padangan mengicik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi rahmatihi yatarahamu ibaduhu al-mu'minun wa bi tawfikihi yartaji'u adh-dhalimun wa bi hidayatihi yahtadu adh-dhalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Dewan keluarga masjid Al-Muhajirin di Permata Intan Regensi, enggak pakai Regensi. Regensi yang saya hormati, Kang dan Teteh semua. Saya bukan orang yang terbaik karena saya berada dalam posisi di kursi dan di meja ini. Tetapi saya datang ke sini adalah untuk memenuhi undangan. Saya percaya dan hakul yakin. Tadi sempat H2C, harap-harap cemas, karena yang datang ke sini rata-rata para selebritis. Tadi ada yang bilang katanya Umi Pipik pernah datang ke sini. Saya protes, kunaon tadi bejaan saya, cek gitu. Itu yang pertama. Kemudian ada Muzammil Hasbalah, kemudian ada siapa lagi tadi teh? Ya, itu masih satu junior, tapi hampir di ketika kita berada di Majlis Talim, dia juga hadir, sekalipun belum bertatap muka. Terima kasih pada KM atas kepercayaannya dan kehormatannya yang keren dan luar biasa ini. Siang ini saya pikir lebih banyak ngobrol, ya, lebih banyak diskusi, sehingga ada terjalin feedback, two-way communication, dua arah komunikasi gitu loh. Sebab hari pengawasan mah biasana mubalegna hudang, mustamina nunutan. Makanya saya gak kaget, apalagi di jam-jam seperti ini aya mustami tuluy diukna di juru. Ya, diukna di juru. Ya, gawena teh. Pas di juru teh doana teh bismika Allahumma ahya wa amut. Ngeluk si ganu kerta pakur curucur si panontina biwir gitu teh gitu. Itu teh begitu. Kenapa? Karena tantangannya luar biasa. Di awal tahun Hijriah 1445 Hijrah, mari kita diskusi. Teman-teman, ini karena banyak di bawah junior saya. Dalam Al-Qur'an ada kalimat muhsinin. Sering dengar kan? Contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul muhsinin. Oke. Okay. Garis bawahi bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang muhsinin. Muhsin itu pelaku. Sampai kemudian ada nama orang namanya Muhsin. Itu suaminya Titi Sandora.
Itu namanya Muhsin Alatas. Dan pasangan selebriti yang baik-baik saja yang tidak pernah diterpa isu. Salah satunya yang paling kuat itu adalah Muhsin Alatas dan Mbak Titi Sandora. Mudah-mudahan sampai ke telinga Muhsin Alatas. Itu yang pertama. Nanti ada Ihsan. Ya, Ihsan. Biasa suka dipakai nama orang juga. Sahanami teh Kang Ihsan. Iman, oke. Okay. Islam, Ihsan. Nah, Ihsan itu simar, buahnya. Iman, pondasinya, Ihsan bata, iman, sorry, akarnya, kemudian Islam batang-batangnya, daun-daunnya, kalau Ihsan itu buahnya. Oke. Okay. Nah, definisi Ihsan itu sederhana. Anca'budallah ka'annaka taro fa'illam takun taro fa'innahu yarok. Oke. Okay. Engkau melihat Allah seolah-olah, karena memang secara de facto Allah tidak kelihatan. Seolah-olah. Tapi bagaimana mengekspresikan seolah-olah kemudian Allah hadir? Itu yang susah. Oke. Okay. Ibu pernah ditanya ku salaki, aya uang balanya keneh teu mama? Padahal ada. Ibu jawabnya kira-kira apa? Da katingali beungeut eueuh unggul. Nah, maka pada saat yang sama ketika teteh ibu bilang begitu, mah ayah keneh teu atos balanya, ari ayah atuh meni teu ngemut. Ari kamari ayah sok tingali dina meja makan meni madangkrang. Ayah berapa kasih uang belanja mama? Uyuhan cukup oge. Padahal masih ada. Bohong teu? Maka di mata ibu, di pikiran ibu, Allah itu sudah tidak ada. Allah itu sudah tidak ada. Padahal uang belanja sisa, berapapun sisanya itu, berapapun sisanya. Kenapa kita tidak jawab jujur? Ayah-ayah. Tapi mau cekap. Apa Ustaz cina dalam ngomong ayatnya tara meredei, itu lain persoalan. Itu bukan persoalan, itu mah masalah kina weh. Itu yang pertama. Jadi muhsin itu apa Ustaz? Catat. Muhsin adalah orang-orang yang melakukan kebaikan di atas rata-rata. Garis bawah yang gede, di atas rata-rata. Oke. Okay. Saya izin berdiri. Anda punya suami? Oke. Okay. Kalau suami Anda salah kepada Anda sebagai istri, pertanyaan saya sederhana, siapa yang harus minta maaf duluan? Suami. Kenapa suami? Karena suami. Terus ari leuwihna teteh naon? Lebihnya Anda apa? Sebagai istri. Boro-boro di tingkat cendikiawan. Si A sebagai suami punya salah sama istri. Terus si suami minta maaf pada istri karena si suami punya itu mah biasa. Catat. Nu keren kalau ingin masuk kelompok muhsinin, ketika suami salah maka istri tampil meminta maaf lebih dulu, juara. Bapak pengen punya istri solehah? Sering-seringlah berbuat salah pada istri. Setuju? Bikin kesalahan pada istri, setuju? Lamun pamajikan urang menta tiheula maaf, oh keren, juara. Setuju, Bu? Kenapa? Oke. Oke. Itu yang pertama. Jadi biasa kalau ada pasangan suami salah atau istri salah, dulu yang minta maaf duluan salah, minta maaf duluan karena yang itu mah biasa, di atas rata-rata biasa. Tapi kalau mampu minta maaf. Ibu teh ngewa kata tangga, ya. Tapi justru ibulah yang memberikan senyum pertama ketika ketemu, juara. Hieu mah lain, papangih jeung nu dipikang ngewa atau itu boga salah ka urang, nyingcet ka dieu. Apalagi di perumahan tidak terlalu itu toh, tidak terlalu lebar. Ceuk eta teh kunaon eta bet nyingcet sebal. Kunaon sebal weh. Sampai ada ibu-ibu karena tidak pernah ditanya sama suami sama tetangganya nepi ka laporan ka Pak Salakina teh, ayah mama mah nyeri hate. Kunaon? Dikamanakeun beungeut mama. Aduh. Cek Salakina teh tuna didinya beungeut mah teh cenah.
di PHP kan kita malah nudayakan, dah pukul pas-pasan banget maneh mah, kan gitu cina. Artinya apa? Kenapa mama nyeri hati? Hah cina mama apa panggil cinta tangga menitu nanya ke mama. Suami bilang, hari mama nanya teka ditu. Hente, sarua mama itu nyeri hati. Kenapa sih ibu? Ibu pengen ditanya, sementara ibu tidak pernah nanya duluan. Maka orang yang terbaik, yang muhsinin itu adalah yang mampu menyapa dulu. Sekalipun orang itu yang paling kita sebel. Keren. Eta teh hese. Catat. Makanya perilaku itu termasuk kategori muhsinin. Adalah amal di atas rata-rata. Oke. Anda cantik. Kaya. Derma, sosialnya tinggi, hati-hati, biasanya penyakitnya gila pujian. Hey, naon, eta kubah lamun dauh aku mual angges. Terus ku aku itu kubah teh. Jadi unggal ngaleret kubah teh gebel gebel gitu teh. Sok aya nu kitunya. Oh. Anda mau ke pengajian, bagus enggak? Tapi setan tidak akan ikhlas untuk membiarkan umatnya menuai amal soleh tanpa tantangan dan rintangan. Mata punten ke pengajian. Ya rek ngaji rek naun. Wah baju buricak burino. Perhiasan dipakai. Depi kak ngajak, hayu kajian. Aduh. Sugan teh ngajak si orang yang mungkin gelang. Hayu Allah. Manya kajian gugupai. Biasa weh tuh. Hayu sareng sana gitu. Ya, hati-hati, hati-hati. Kita merendahkan ego itu pekerjaan berat. Teteh dan suami pasea, mumpah tanya ego. Hey, kunaon? Kerpaseanya jeng suami. Oh, cina. Gue sabar lila. Ayah, wes cina opat poe. Kamu teh pansok ngaji, nyakuma gitu, pante menang leuwih ti 3 poe. Dasar laki urang pika sebelen. Allah eta. Terus kuma, punten kudu nanya ti heula. Moal urang mah. Ari ceuk si temenna teh da salehah. Ieu mengalahlah untuk menang. Daripada kekeuh menang kemudian kalah. Sudah naon urang kudu ngelehan eueuh doyot. Allah eta. Meni asa pang tetehna, lamun lalaki meni asa pang akangna, hati-hati kata setan entong elehan, antap sina salaki nu ngoronang datang ka maneh. Kan begitu, Bu. Saya mau tanya, apa kesalahan iblis? Satu, egonya tinggi. Nya maruk lain iblis urang teh lamun ego tinggi. Iblis, iya Tuhan. Kenapa kau tidak sujud sama Adam? Apa kata iblis? Tuhan, haruskah aku bersujud pada Adam yang kau ciptakan dari tanah sementara aku dari api? Mun erek ge si Adam nu ka ana. Walah eta iblis. Tapi ibu ningali iblisna ulah ka abdi. Kalau mau juga Tuhan, Adam yang sujud sama aku, bukan aku yang kau ciptakan dari api harus sujud pada. Catat keegoan dan keakuan. Pan eta teh sakapeung kitu. Mung menta dihampura ka salaki teh nya ge salaki salah. Please. Kenapa? Karena setan tidak ridho. Mata kitu we bular balieur, budad badeut. Terus saya kum. Teteh, kunaon teu datang ka adi waktu nikahin atau waktu hajat? Teu teu dionang. Ari itu saha? Adi aku. Yeuh lamun adi mah tu datang. Mun ge adi nu datang ka lanceuk. Alah. Keren itu. Kan siga bener salah. Kenapa kita sekedar merendah lalu kita datang sama ade walaupun secara biologis dia berada di bawah kita. Datang itu juara. Tapi godaannya luar biasa. Teteh bawa anak putri cantik teh. Teteh yang dipuji di pitaan di dangdanan. Di jalan sore-sore. Neng putra mun meni lucu tingali inungna. Alah. Kan eta teh iblis. Itu teh setan, Bu, teh. Serius. Nah, ari giliran gelis hayang ngaku, ari giliran goreng mau ngaku. Neng kah putra mohon, nah neng benten. Ari neng bodas ieu hideung nya kan ninina eta mah saurang. Allah. Edan. Giliran hideung ninina nu disalahkeun. Tapi giliran lucu kita. Enggak, saya mau nanya nih. Serius, ini kan ini masih muda-muda. Kalau Anda datang ke undangan, pasti Anda berhias diri, setuju?
Niat Anda apa? Niat Anda apa? Lamun sumping ka ulama nepi ka lucu, niat Anda apa? Mata tingali bapak-bapak ada urama sebagai suami menyiri hate artinya pamajikan lamun reka onangan beungeut teu ngadadak karobah siga ratu. Balik ti onangan hareupeun salaki robah siga babu. Pala barek sare robah we siga eta hantu. Pipi make masker, panon make bonteng, bibir make tomat euy. Nepi ka camak blak eta teh pamajikan teh kieu we. Diajak ngomong ayah cicing ke dirawat tong ngomong cicing. Sok aya bener teu. Rudat teh dorakang bejaan. Anda tahu ciri istri soleha apa? Ketika suami menatapnya, suaminya merasa senang karena istrinya berdang dan fall out modalan ku salaki. Ulah licik nuntut lucu ari ngamodalan mung setuju teu? Nah, jo langsung nge-WA. Salakina aya di deuk, dengekeun siah cenah. Kacau, jo langsung nge-WA, dengekeun siah cenah. Modalan, hayo we ban di Semiran teh, beungeut urang tara di Semiran. Kan begitu. Kan begitu ya. Memang begitu. Masya Allah. Rata-rata naon? Hati-hati dia. Tahu enggak? Imam Daud ya, dari sejumlah 500 ribu hadis hanya 4 yang dia pakai. Salah satu hadis yang 4 itu yang menjadi pondasi kehidupan adalah bab niat. Innamal a'malu binniyat. Saya sebagai praktisi dakwah, ada yang sebagai dosen, ada yang sebagai guru, ada yang menjadi sebagai ibu rumah tangga, ada ini ada apa lagi? Ada yang jadi apa lagi? Ada yang jadi pengusaha apa lagi? Ayeuna janten guru. Ada yang jadi guru di sini? Tanya niatnya apa? Ibu nah tengah ulang, ah, can turun sertifikasina hoream. Hati-hati. Berarti ngajar niat nah hayang menang sertifikasi lebar. Puluhan tahun kita mendidik anak gara-gara harus jatuh hilang amal. Kenapa? Karena berharap sertifikasi. Contoh, lamun orang macul menang belut canak entong. Karena niatnya macul. Tapi niatnya macul, galang batu bisa rusak. Sekali deh, lamun niat macul menang belut canak entong. Canak. Tapi jangan sampai niat nanayangan belut nepi ka galang rusak. Nepi ka sawah batur diacak kunaon eta nanayangan belut urang mah. Hati-hati. Anda jadi istri lelah, saya percaya. Jadi istri itu lelah demi Allah, capek Pak. Silakan Bapak coba take over pekerjaan istri sapoe we moal kuat Pak. Setuju teu? Setuju. Encan keureuneu. Encan nyusuan, maruk teu capek, mata singnya ah sabojo teh. Kang, mana istri Akang mana teh? Istri Akang mana? Ini Ibu ya, dari Pamempuk ya, Bu. Kang, singnya ah kasih teteh. Akang teh moal bisa kieu lamun eueuh si teteh. Setuju teteh? Kenapa Kang saya aja dengar teh? Kang Iwan kenapa bisa jadi hebat seperti ini? Ada istrinya yang luar biasa. Eta teh karek hiji pamajikanana teh. Komo lamun dua pejet. Setuju enggak? Enggak saya mau nanya. Mbak, namanya sa? Evita. Suamimu punya Allah, punya Anda? Punya Allah. Catat punya Allah. Catat punya Allah. Hari ini hadir suami Anda? Saya mau nanya, ini di Masjid Salim. Hati-hati jawabannya. Hati-hati jawabannya. Kalau suami Anda Allah ambil hari ini, Anda ikhlas? Tidak. Dikali. Enggak, no. Enggak, ya, suami kita punya siapa sekali? Suami Anda punya siapa? Punya saya. Oh, lain. Bener, Kang. Enggak pegang. Saya lebih senang interaksi. Siapa namanya? Ibu Evita. Hari tadi mah, nusah salaki. Nuh Allah. Hari ini mah, nusayah, Pak Ustaz. Tauhid. Iya, tauhid lah. Enggak, Ibu Evita, saya sekali lagi serius. Suami Anda punya siapa? Keren. Kalau Allah ambil, Anda ikhlas. Kenapa belum?
Haruskah Allah mengambil menunggu keikhlasan kita? Enggak. Saya hanya bertanya, kalau Allah ambil ikhlas? Ikhlas. Harus, Ibu. Karena Allah mengambil siapapun, termasuk saya, tidak akan pernah menunggu kata ikhlas. Like or dislike, suka atau tidak, Allah ambil. Setuju? Ku Allah tadi ambil. Dua pilihannya. Satu langsung dikuburkan, dua di-PHP-kan kata tangga. Anda pilih mana? Halo? Ibu Evita, kira-kira salaki mending ke kuburan atau mending di-PHP-kan kata tangga? Dasarua dicokot nama Ibu Evita. Ibu Evita, kita uji keimanan Ibu Evita. Mending ke kuburan, kupingkan. Mending ke kuburan, mending kata tangga. Anger, anger bab iman mah ripuh kabeh oge. Anger, eta terek nyebut ka kuburan da reuwas. Ari ka tatangga da panas hate. Tapi balik pangajian mah sok cirikeun mending ka kuburan. Naha? Tiis hate. Dipihapkeun ka tatangga ngagolak sia teh. Setuju teu? Angernya bab tauhid mah esenya. Oke, okay. Saya lihat cincin Anda begitu indah. Dipegang, dipegang. Saya mau tanya, punya Anda punya Allah? Oke, punya Allah. Cincin Anda milik atau rezeki? Milik atau rezeki? Rezeki. Pertanyaan saya, mungkin nggak cincin Anda hilang dari jari Anda? Oke, okay. Maukah Anda hilang tapi ada catatannya di hadapan Allah, atau hilang lost tidak ada catatannya? Punten DKM nyokot keresek. Eta keresek keresek keresek, sok buruk kadikeun keresek, sok cokotan 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 buruk. Enggak, punten Pak, punten. Aduh, noboga cincin, asupan, toh, uji iman. Naon ustad-ustad aralus Umi Pipik lah, Engko Denil lah, siapa lagi Hasbala datang, sok ayo amalkan, sok amalkan, cokot-cokot, copotkan, copotkan. Nah jadi ngagedean curug deh Pak Ustad Hese ngagengan. Sebal pisan manya eta rek kosong. Eh, kehawatos tinggali si Akang. Kasian. Siapa yang berani? Kita sumbangkan nanti. Teteh, saya pernah ceramah, dan saya insya Allah hari ini juga masih suka di lapas perempuan. Saya pernah di Sukamiskin, saya di lapas-lapas di Kabupaten Garut. Masya Allah. Bu, di sana banyak saudara-saudara kita yang karena tindak pidana sampai harus menjalin hukuman. Mohon maaf, mereka butuh softtek, mereka butuh pasta gigi, mereka butuh sampo. Pertanyaan saya, pernahkah kita ingat dan peduli pada mereka? Hari ini ibu baik-baik saja. Bu Jion, apa kabar bu? Teka tinggal. Ya, hari ini kita baik-baik saja. Please, kalau mereka dalam posisi kita. Ibu, nama Anda siapa? Pegang mic-nya. Pegang. Nama Anda siapa? Siapa? Lastri. Saya mau tanya Ibu Lastri, mungkinkah pelacur masuk surga? Mungkin. Dipegang. Mungkinkah seorang pelacur masuk surga? Mungkin. Mungkinkah seorang ahli ngaji masuk neraka? Mungkin. Anda pilih mana? Surga. Ibu Evita, ibu siapa namanya? Ibu Elin. Ibu siapa? Ibu Ina, ibu siapa? Teteh siapa namanya? Ya, saya mau cerita sedikit. Ada seorang kiai mau ceramah, dia pakai mobil mewah. Waktu malam. Ceramahnya jam 9 malam. Karena di kota banyak lampu stopan. Ketika sedang reg lampu naeureun, ya, si kiainya buka kopeah dan sorbannya disimpan kasep katinggalikeun kiaina. Tiba-tiba dari pinggir pintu mobil,
Seorang wanita seksi menghampiri mobilnya dan mengetuk jendela pintu mobil itu. Om, ikut dong. Si ajengan teh, dejeng supir. Pir-pir saya tak. Buka cenah bo, Ustaz. Bukakan pantona. Mbak mau ikut? Iya, boleh ikut. Sok. Ikut teh di jok ngetukan. Dan mobil nanti mewah. Seperti Alphard lah ya, kalau sekarang. Set, ngilu teh. Di tengah jalan, si Ustadz kopeahna dianggo deui, sorbannya dibelitkeun deui. Kata istri nu seksi teh ya, dia seorang pelacur. Ya, luas, ari om sah, cenah ngongko peah. Ari cekil, saya seorang kiai mau ceramah. Luas eta mah, alah salah asup, cenah Pak Kiai turun ke Nabi. Cek kiai teh, eueuh ngilu cenah ka abdi. Kira-kira bagaimana perasaan pelacur itu? Ya pegang. Kira-kira ibu siapa namanya? Ibu Ferry. Ibu Ferry, kira-kira bagaimana perasaan pelacur setelah tahu bahwa si yang di mobil mewah itu adalah seorang kiai yang mau ceramah? Kaget. Ibu nepi ka apal eta ti mana? Cek Ibu Ferry, serba salah aing mah. Mohon maaf, just kidding, oke? Okay? Hanya bercanda. Kaget. Nya abdi pakaian seksi kieu ah cenah alit turunkeun enggak ikut pir kunci otomatis set nepi weh. Begitu sampai ibu-ibu majlis taklim yang sedang menyambut berjejer kabayang tuh begitu puguhlah rasaan eta pelacur teh. Hormat kiai kumaha bi kiainya hebat dibuka jendela set ibu sakedap nyampurkeun. Pak Kiai, namut gamis sarang kerudungna. Sekedap Pak Kiai, nyokot weh, dibikin deh, cek Kiai teh. Neng, dianggo, dipakai tak? Dangdan di jero teh gitu, dangdan. Lain gitu hari dangdan awewe. Dangdan ibu Evita, apa yang terjadi? Tertutup rambutnya dan ininya pakai gamis. Ajengan anak turun, istrinya nuturkun, tamu ibu-ibu anu ngajajar, ibu kiai, wilujang sumping, tamu lunguna, mah ibu kiai. Kira-kira bu, perasaan pelacur itu gimana? Kumaha nepi kepananganna diciuman, dirawu, dipangku, ditungkup, ditengkep, ditangkep ku jamaah. Pada dia pelacur. Menangis dalam hatinya, keren. Apalagi? Terharu, oke. Apalagi? Ada niat mungkin untuk bertobat. Juara teh, nuhun. Ditamu telan bisa kedap. Baik, kita sebagai perempuan, saya pikir sama perasaannya dengan Anda semua sebagai perempuan. Eta malungsur digeneng ku ibu-ibu teh dititah calik di deretan korsi nupang payuna gek kieu kowe jamaah malu ya da ustadna ge ustad konang atuh yang membuat dia takut kira-kira si ajengan bakal ceramah naon di depan publik yang begitu banyak. Keren si ajengan anak naik dan dia ceramah tak sehelai pun rambutnya tersentuh oleh kata-katanya. Lempeng gue ngaji, selesai ceramah pulang gue. Kok manjar ditinggalkan? Pan pamajikan anak cek jamaah teh. Ngilu, apa yang terjadi? Di dalam mobil ketika dia menuju pulang, entah kemana pulangnya, ikut kiai, dia nangis. Pak Kiai, ya Allah, terima kasih. Abdi hari ini menjadi sosok wanita yang dihargai oleh banyak orang. Karena selama ini saya dihargai tubuh saya dengan uang dan uang. Nuhun Pak Kiai. Engkau telah mengingatkan pada saya untuk kembali kepada Allah. Ya Allah. Keren. Pak Kiai, selamatkan abdi. Ulah dugi ka abdi ngiring deui ka lingkungan abdi. Tikahin saya. Nah ini. Kasih mic-nya kasih. Kasih begini.
Bu. Bu dipegang, Bu. Siapa namanya, Ibu? Ibu Neni. Ibu Neni. Ya. Salahkah pelacur bilang begitu? Enggak salah, enggak pelacur bilang begitu. Enggak. Bagaimana kalau ternyata kiainya adalah suami Ibu sendiri? Maukah Ibu berbagi untuk pelacur itu? Lalu bagaimana kalau posisi pelacur itu berada dalam posisi Ibu? Halo? Kenapa, Bu? Kira-kira Ibu gimana? Suami kiai itu ternyata suami Ibu, dan Ibu tahu ada seorang yang mau diselamatkan oleh suami Ibu. Apa pendapat Ibu? Ikhlas. Kenapa? Ikhlas. Insya Allah ikhlas. Muhsinin. Beramal di atas rata-rata. Keren, Ibu. Semoga Allah mengabulkannya. Kenapa? Ibu pegang mic-nya. Ibu, ternyata pelacur itu jadi jembatan masuk surga suami dan Ibu sendiri sebagai istri dari kiai itu. Ibu percaya? Maukah Ibu berbagi dengan perempuan itu? Ternyata kalau suami Ibu itu kiai, maukah Ibu? Hati-hati, Ibu, ini majlis taklim. Kenapa? Catat. Intinya muhsinin teh berat, tapi di atas rata-rata. Dia harus mengalahkan rasa. Urang teh apal, tapi kunaon atuh. Demi Allah, Pak dosen, Pak DKM, demi Allah. Datang ke pondok saya, seorang ibu bawa 3-4 anaknya yang kecil-kecil dan ada yang satu SMA. Yang kedua di drop out karena tidak mampu bayar. Suaminya telah wafat. Ustaz, nitipun anak. Pun anak tetos di drop out, teka bayar, dapun lancet tos pupus. Ibu ari ibu tuang sadi dinten kumaha. Alhamdulillah cenah dicalan hasil bumi we. Aya meja di bumi diical, abdi teh. Aya kursi di bumi diical. Heh, eta teh pan hasil bumi. Hari ini ibu boleh tersenyum, tapi please, bagaimana kalau posisi dia ada dalam posisi ibu? Anak cara langap, nepi ka teu bisa sakola, nepi ka dikaluarkeun ku sabab teu mayar SPP. Please. Sisakan 20% untuk mereka di luar sana. Sisakan 20% untuk apa? Mereka butuh makan. Mereka butuh. Kita mah baik-baik saja hari ini di sini. Okay, baik-baik saja. Please kali-kali datang ke rumah sakit. Berapa banyak yang hari ini sedang meregang rasa sakit. Sementara kita tertunjuk brehwe hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Bohong iman aranjeun, lamun aranjeun teu mika cinta dulur anjeun, siga mika cinta diri sorangan. Mereka banyak yang menangis menahan rasa sakit, tapi sementara kita masih terlelap tidur nyenyak dan perut kita masih baik-baik saja, imannya dipertanyakan. Hesek tetekang. Maka jangan salahkan kalau ada kawan-kawan di luar sana karena persoalan perut sampai pindah agama nudoraka saha urang. Ngaji teu ngejo lapar. Ngaji teu ngejo lapar. Ngejo teu ngaji kasasar. Teu ngaji teu ngejo modar. Kagok teuing. Oke. Siapa hari ini yang punya uang 100.000? Ngacung. Nu boga tapi teu ngacung didoakeun sing leungit. Sini deh. Uangnya di bawah. Di bawah uangnya. Oke. Ibu siapa sebentar ya? Ibu itu putrinya. Anak iya putrinya. Ya sebentar, Bu. Silakan, Ibu. Mic-nya dipegang pinjam. Masyaallah. Tolong mic-nya. Duh. Nama siapa, Bu? Ibu Fitri. Ibu Fitri, itu putrinya ya? Ibu itu uang siapa? Saya. Dari suami? Kerja sendiri. Oh, kerja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi bersyukurlah. Masih ada suaminya? Bersyukurlah. Suami masih ada. Lalu Anda bisa menghasilkan uang di luar sana. Banyak yang masih punya suami tapi tidak punya uang. Bersyukurlah pada Allah. Oke. Okay. Ibu, 100.000. Siapa yang butuh uang 100.000 nu teu boga duit pisan, maju ke depan. Tapi benar-benar teboga. Benar-benar teboga pisan, tapi labun boga ngabohong sing leungit jeung imah-imahna.
Nu butuh duit 100 ribu, catat ke depan. Ke depan. Oh, jangan malu. Ada anak yatim di sini. Ada, mohon maaf, ibu yang sudah sepuh. Ada enggak? Bapak. Siapa? Punten Pak Uyos, Pak Tekedah, iya Mak, sahanu periogi artos 100 ribu. Asli napa? Siapa yang butuh uang 100 ribu? Punten, siapa? Enggak ada. Enggak, yang butuh 100 ribu siapa? Ada seorang anak? Atau ada anak yatim di sini? Ada anak yatim di sini? Enggak ada. Siapa yang butuh uang 100? Ada di sini. Sini, Dek. Ini nih, sini. Sini. Ini tuh yang pakai kacamata. Yang pakai kacamata sini, sayang. Sini. Sini, sayang, sini. Sini yang pakai kacamata. Enggak mau. Ada, mau enggak sini? Ada masih anak lagi enggak? Siapa? Itu yang pakai itu tuh. Itu tuh yang pakai yang lagi itu, makan tuh siapa? Oke. Sini, sayang. Siapa itu namanya? Cila. Cila, sini Cila. Cila. Siapa? Enggak, itu yang pakai kacamata siapa? Sini. Sini sama Ustaz. Sini. Insyaallah. Sini sayang. Oke. Enggak apa-apa. Sini sayang. Namanya siapa? Nazira. Mama ada di sini? Ada. Mas, yang mana mamanya? Itu. Yang mana? Oh, itu Nazira. Nazira. Hafal Al-Qur'an enggak? Ada surat apa yang apa? Surat apa? Alah, coba. Pegang. Tau beli jeng tikoro umurnya. Enggak apa-apa. Eh, sebentar. Jangan. Ya. Oke. Masya Allah. Khalaq. Masya Allah. Ukal akram. Allama. Kalla Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit kazzaba alam ya'lam la illam yantahi Nasiatin sanad kala. Masya Allah. Usia berapa tahun sayang? 9. Kelas berapa? Kelas 4. Ibu, kadi ibu. Ini ibu. Bu, sini ibu. Bu, siapa namanya? Bu Fitri. Ikhlaskah ibu memberikan infak uang 100 ribu pada penghafal Al-Quran? Ikhlas. Penghafal Al-Quran, ibu ikhlas? Ikhlas. Kenapa ibu ikhlas? Enggak, Ustaz. Enggak, kenapa ibu ikhlas? Tercatat sama Allah di... Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan jadi yang soleh, hafal Al-Quran, habis 30 juz ya. Oke. Okay. Oke, diterima. Dan bilang. Bilang apa sama ibu Nisa? Makasih. Jazakallah. Asal jazah. Jangan dulu duduk, Bu. Ibu, siapa nama Ibu? Lastri. Hah? Lastri. Ibu Lastri. Ibu Lastri. Siapa nama tadi? Nazira. Bu. Soleh hoyong benghar. Hoyong soleh. Ih, pegang. Soleh. Catat hoyong soleh. Sekali lagi, hoyong soleh hoyong benghar. Hoyong soleh. Sampai benghar. Enggak, satu. Tayo rudet na awewe teh. Rudet.
Enggak, serius satu, Bu. Saya serius, ini lagi pengajian. Mau solehah atau hayang benghar? Solehah. Soleh. Tina Zira, hoyong doa, hoyong artos? Hoyong doa. Hoyong doa. Sebelah sini, Bu. Bilang sama Mama. Di tangan Nazira. Di tangan Nazira. Ada uang dan doa. Mamah pilih mana? Doa. Kasih doanya. Kasih doanya. Doa. Kasih doanya. Amin. Ya. Amin. Oke. Robbik firli. Awas duit natong dibikin dan nges dibare doa. Jangan sekali-kali Nazira ngasih uang sama mama. Karena Nazira sudah menghantarkan doa. Tapi Bu, kade Bu ieu nu budak, Bu. Da tadi ibu nyarios teh hoyong doa mung duit. Oke. Okay. Baik, sebentar, sebentar. Nazira, ini uang kamu. Nazira, ini uang kamu. Boleh enggak Ustaz pindah? Boleh enggak Ustaz pindah? Mau enggak dikasihin sama Ustaz infak itu uang itu? Mau enggak diinfakkan uang itu? Nazira butuh uang itu. Butuh. Enggak apa-apa, harus jujur. Nazira butuh uang itu, sayang. Mau enggak kasihin sama Ustaz? Mau. Ini. Catat, saya tidak punya uang menjadi punya uang 100 ribu. Lihat saya. Ibu Nisa. Oke. Okay. Ibu Fitri. Ibu Fitri mengembalikan karena ingin ada catatannya sama Soleh. Pertanyaan saya. 100 ribu. Allah ganti dengan beberapa lipat. Dalam Al-Quran sampai 700 lipat. Saya hanya ingin menawarkan, siapa yang mau ganti kebaikan Ibu Fitri dengan 3 kali lipat? Siapa? Siapa? Siapa yang mau mengganti 3 kali lipat kebaikan Ibu Fitri? Kesempatan tidak 2 kali, karena mungkin saja besok Izrail menjemput ruh kita. Siapa yang mau ganti? Ada yang mau ganti? Ada yang mau ganti? Ada yang mau ganti? 3 kali lipat menjadi 150 ribu buat Ibu Fitri. Ada nggak yang mau ganti? Karena begitu keyakinannya Ibu Fitri bilang Allah akan mengganti dan mencatatnya. Hari ini saya pengen buktikan, siapa yang mau ngasih 3 kali lipat jadi 150 ribu? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada? Mana muhsininnya? Nggak ada? Nggak ada yang mau ngasih 3 kali lipat? Ini Ibu Fitri ngasih 100 ribu dan saya yakin Ibu Fitri akan mendapat pengganti dengan yang lebih dari yang diberikan. Saya tawarkan, ada enggak? Ada. Mana? Masya Allah, sini Bu. Mana? 150. Ya, 150. Luar biasa. Ibu Fitri, ini buat Ibu. Catat. Nadira, siapa? Nazira, ini 100 ribu. Kamu mau diganti berapa? Terserah. Mintanya mau berapa? Mau berapa kali? Mau 3 atau mau 4? 100, mau 150 atau mau 200? 150 aja. 150 aja, saya ganti 150. 150 ya? 150, ini buat Anda. Kasih. Sama-sama, catat saya. Ibu siapa? Umi. Ada database-nya di depan pintu arasy Allah. 150 ribu. Ibu Fitri yang tadinya 100 ribu hari ini dapat 150 ribu. Dan Nadira karena hafalan Qur'annya yang tadinya tidak punya uang menjadi 150 ribu. Gara-gara ngasih ke saya 100 ribu. Hebatnya, Ibu Nadira catatannya tidak hilang dan uangnya didapat. Kenapa kita tidak mau lakukan itu? Qur'annya didapat buat ibunya dan uangnya dapat, dan ibu Umi pun ada catatan kebaikannya. Ibu badi dibales hoyong iraha. Ibu gaduh caroge. Ibu punya suami? Punya. Pertanyaan abdi, mending salaki salamet tapi teu mawa duit atau mending duit tapi salaki teu balik-balik? Cicing, Pak. Umi, milih fisik, milih pesak. Baik, terima kasih. Silakan luar biasa. Silakan luar biasa. Terima kasih Nadira. Sudah, terima kasih Ibu. Dibawa uang buat Anda. Nggak apa-apa.
Karena ikhlas kok ilmunya ngasihnya. Saya juga jadi dapat 100. Luar biasa ya. Luar biasa. Kenapa kita selama ini selalu ragu dan ragu untuk menjadi jembatan kebaikan orang? Urang teh da apal atuh ieu teh, urang teh pasti, tapi kenapa meni hese? Luar biasa. Hadirin, muhsinin adalah orang melakukan amal kebaikan di atas rata-rata. Kenapa kita hari ini mau datang ke majelis taklim? Ya dari ilmu mah catat enggak sebentar. Kenapa atuh umat Islam teh pengajian di mana-mana? Kata Rasid Ridho, umat Islam teh ilmu loba ngan teu pernah diamalkeun. Ari batur mah ilmu agama teu boga tapi diamalkeun. Ibu di mana teh? Ada para istri demo menuntut ke pemerintah kalau pemerintah melegalkan poligami. Di mana teh? Ada yang tahu di medsos itu? Di Venesia atau di mana? Itu sampai demo sebab nuntut ka pamarentah pokona mah urang hayang dikarawin. Keren pisan, Pan. Ya. Pan di urang malit, naon aya hayang kawin deui? Sok sia kawin deui. Lengkahan heula mayit mamah. Da isukna minggu hareupna pamajikanana maot. Atuh dilengkahan heula ku salakina. Ha, sia. Ari ceuk jamaah teh, "Papa, atuh tong dilengkah." Enggak, cenah ngalaksanakeun wasiat pun bojo, lamun bapa rek kawin deui, lengkahan heula. Mending dilengkahan mending diidinan. Halo Ibu. Ibu Ferry, mending diwidian mending dilengkahan ku caroge. Hah? Ai palebah maot mah sieun anger nya, nyanggeus we. Ibu dan Bapak, saya hanya mengajak, enggak itu hanya bercanda saya. Di tahun 1445, mari kita melakukan amal di atas rata-rata. Wal kadzibina al-ghaydho, jelema anu nahan amek, ayapi amekeun tapi teu amek juara. Wal afina aninas, mampu memberi maaf pada orang yang telah berbuat saya juara. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan ada 20 menit untuk kita diskusi. Silakan. Saya agak kurang fit nih ininya, duh. Mohon doanya, saya sudah 3 pekan ini pasca operasi ya, jadi saya pakai tongkat sebetulnya. Di mobil saya pakai tongkat, tapi dakwah harus tetap jalan. Masih dalam penyembuhan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Dan silakan Bapak Ibu sekalian, dulu dari Ustaz. Mau bertanya sama Ustaz. Silakan. Mak, pilih ya diskusi, silakan. Tiga, ya pas lah persiapan asar. Silakan. Barangkali ada hal yang kita bisa bantu. Terima kasih yang sudah komen-komen di video-video TikTok saya. Ya banyak yang komen-komen banget ya, alhamdulillah. Ya, mak, mic-nya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya, siap. Tadi sangat luar biasa sekali. Amin. Segala puji milik Allah. Luar biasa Pak Ustaz memberikan rumah kepada kita. Masya Allah. Berkaitan dengan masalah muhsinin ya. Ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah berkaitan dengan muhsinin ini. Ini akan sulit. Ya, sulit. Karena kalau misalkan secara teori-teori itu orang gampang mengucapkan. Ya. Tapi kenyataannya sulit. Sampel tadi banyak dia ternyata sulit untuk dilakukan. Ya. Nah ini bagaimana membuat kembali berkaitan dengan masalah. Karena ini berkaitan masalah bihal. Ya. Perbuatan-perbuatan yang memang ternyata real gitu ya. Real, action. Dilaksanakan ternyata by action. Contoh tadi ya. Sampel itu sebelumnya menggugah. Tapi kenyataannya sedikit. Baik. Baik Akang, siapa jenengan teh? Pak Kang Cucu. Sebuah pertanyaan ya. Tiga Rut. Oh, Tiga Rut. Terima kasih, Kang. Kerisauan yang Akang sampaikan itu kan pernah ditanyakan oleh Basuni kepada Syekh Basuni kepada Rasid Ridho. Kenapa umat Islam mundur? Karena kata Imam Syekh Rasid Ridho, karena umat Islam hidup di bawah bayang-bayang dalil. Mereka hidup dalam dalil. Oke, jadi maksudnya gini, Kang. Orang Barat itu tidak punya dalil kita, tapi mereka melakukan dalil kita, mengamalkan. Ari urang boga dalil, tapi tidak pernah beramal. Ketika saya keliling di kota Hong Kong selama 25 hari ceramah, handphone saya jatuh.
Saya menganggap bahwa handphone saya waktu itu S6 pasti hilang, karena di negara batur, di kota orang, teu apal, teu wau, eueuh tatangga, eueuh baraya nu wau. Saya salah, Kang. Besoknya handphone saya dianterin ke hotel di KJRI di mana saya nginep. Keren. Handphone saya nyampe. Handphone yang sama, demi Allah. Saya ke ATM di Garut, dituna di luhur, ye ATM, poho 5 menit diteang geus eueuh. Nepi ka ayeuna. Anak saya jatuh, dompet ada KTP, ada SIM, dan saya yakin yang menemukan pasti Muslim. Tapi hari ini, sampai hari ini udah hampir 1 tahun, sampai kami harus bikin lagi data-data baru, nggak ketemu. Ini apa? Perilaku. Ini perilaku. Maka kalau ada seorang wanita yang berjilbab, mohon maaf, perilakunya salah. Saya katakan jangan disalahkan jilbabnya. Karena jilbabnya tidak salah. Sekarang kan mohon maaf ya banyak. Mohon maaf. Nu mau kotak amal geraknya di tarium. Mohon maaf nih. Jangan salahkan kerudungnya, saya bilang. Urusan lain kerudung dengan ini mah. Nu di minimarket ngasupkeun susu apa namanya? Denko atau apa, pakai kerudung. Nu ditangkap pencopet pakai kerudung. Saya malu. Ada seorang supir Kang Muslim, bosnya non Muslim, pakai mobil mewah, jalannya macet karena jalannya dipager, pakai drum, di tengahnya anu malawas air, aliran sairia. Mana we badai impak sodako, ayo cek dunungan anda teh, ayo teteh naon cina, nya cina bos, nu badai yang ada mal masjid, nah cina mani kudu di megat jalan cina, ayo teteh bari lain, oh bau umat Islam teh nu bala dengar, Pak Ustadz Abi Era teh bisa ngejawab. Kenapa? Apa dakwah belum sampai? Apa keyakinan kita baru setengah-setengah atau abu-abu? Kenapa kita tidak mau melakukan gerakan infak? Catat, Abdurrahman bin Auf, seorang miliarder, ribuan puluhan ribu, hutang negara kita itu ada yang mengatakan 20 ribu triliun sekian. Kekayaan aset Abdurrahman bin Auf pada masa itu kalau plus sekarang di atas sekitar 200 ribu triliun. Begitu wafat hari ini masih meninggalkan sebuah katanya di Mekah, dan hasilnya itu diwakafkan untuk kepentingan jelemana eueuh, tapi masih mampu memberikan investasi. Ari urang jelemana aya keneh eueuh investasi hiji-hiji acan. Kan itu masalahnya. Nah, maksud saya, kenapa Kang? Karena ngambang amal teh. Masya Allah. Aslina Kang. Eta Bu puntennya kan masuk MRT nih, kereta bawah tanah. Dasugan Kang di Hong Kong. Bari mohon maaf, katanya ideologinya komunis. Sugan jungjeng, dan tertib eh. Truk. Terus saya lihat di kereta itu ada satu kursi yang kosong karena gambarnya gambar kursi roda di kereta itu di MRT. For all men, tibatan ayeuna ngeusian jelema ka jeuna larang tungkil. Kenapa? Karena kursi itu bukan haknya untuk orang yang jagjag, hanya untuk orang yang tidak bisa jalan. Nggak pernah diisi. Oh, di urang mah pejet tabeak. Muslim Kang. Maka pertanyaannya, saya selalu bilang Islam tapi belum tentu Islami. Malu saya. Pejabat banyak musim kunon atuh nyeun masjid wae, nyeun madrasah. Hari ini kenapa pesantren saya anak-anak santri yang mukim. Ini barangkali gini punten ya. Ustaz, bilih aya anu bade ngintunkeun barudak anu teh sakola usia SMA yang mau kuliah 2 tahun tapi belum kuliah. Hoyong apal Quran 30 juz, tolong kirimkan ke pesantren saya dan gratis. Gratis. Sampai ibu-ibu nanya, kenapa Ustaz gratis? Karena amal kebaikan tidak ingin dimonopoli oleh kami-kami. Bilih ayah nubadin nitipkan, silahkan. Dan nanti ambil lagi sama Allah. Kalau bayar, jangan. Saya gak minta bayaran. Dan semua baik-baik saja. Punten bilih ayah, ayah pamegat, Ustaz nitip ya budak 2 tahun 30 juz dan berijazah. Bersanad. Kirimkan ke abdi. 3 tahun keren, bisi didil ayah kader, 2 tahun lah kirimkan ke ditu. Jadi dia bisa membuka tahfidz Quran berikut sana jalannya. Keren atuh Bu, budak nu bisa ngapakeun Quran tah tadi. Saha eta teh? Ka ibunan. Katanya bakal menyematkan mahkota. Apal mahkota Ratu Elizabeth 104 triliun. Nah, Ustaz apal pan memeh maot ngawea heula ka abdi harita teh. Mahkota di Allah mah enggak ada harganya. Oke. Nah, jadi gitu Kang. Jadi kaitannya dengan iman. Saya selalu mengatakan demi Allah moal miskin ku mineng mere jeung moal beungar ku medit catet itu.
Maka ada doa malaikat. Teh Umi tadi Anda infak, saya lupa berdoanya. Allahumma a'ti munfikan khalafan wa ajrun. Doa malaikat ka Allah. Ya Allah, paparin ka Umi gentos ku ganjaran jeung gentos nu agung. Malaikat nu ngadoakeunana ge. Bukan saya, tapi malaikat bakal ngadoakeun ka nu medit. Allahumma a'ti mumsikan talaban. Bangkrutkeun eta jelema ya Allah. Catat. Jadi jangan main-main lah. Geus hirup mah tong make ieu capek. Saya harus ngegaji sekitar 30 juta per bulan. Di mana? Saya bukan konglomerat, saya bukan pengusaha. Saya hanya seorang mubalig, tapi cukup. Guru penghafal Quran, kamu mau digaji berapa? Saya mau minta 3 juta. Jadi, ajarin anak-anak santri saya gaji kamu 3 juta. Makan gratis, tinggal di rumah, selesai. Kenapa sih? Saya ingin ada jejak yang ada jejak-jejak sebelum beranjak kita tinggalkan dan tanggalkan. Teteh, saya orang Garut. Kunaon abi tara make jaket kulit? Era kudoma. Hiji waktu abdi make jaket kulit, papangih jeung doma, da melong eta doma kieu eta abdi. Isukna ngawe apa Ustaz siga nu pun ua. Artinya apa? Ibu Ferry. Kalau hidup sekedar hidup, kerak pun dirimba hidup. Kalau kita kerja sekedar kerja lalu mencari uang dan selesai, lalu apa bedanya kita dengan kerbau yang selalu bekerja di sawah? Hidup harus ada value-nya. Ada yang harus kita tinggalkan. Ya. Doma mah tingali kamari kurban, ngorbankeun awak, dagingna disiksik, dicacak, dibagikan, dan orang-orang mendapat pahala. Domana dia tidak dapat pahala, tapi dia siap mengorbankan dirinya. Sepantas apa kita mendapat rahmat Allah sementara kita tidak mau mengorbankan sesuatu untuk Allah? Kang, demi Allah. Demi Allah. Saya diundang ceramah di BUMN. Bintang tamunya bukan saya. Seorang anak kecil yang kedua bola matanya buta. Kenapa diundang? Karena dia hafal 15 juz. Ayahnya kedua bola matanya buta. Pemajikan anaknya lolong sarwa. Pertanyaan saya, sepantas apa mata ini yang baik-baik saja untuk menatap Tuhan sementara ayat-ayat ini tidak pernah kita baca? Sahanu lebih pantas anak SD itu yang lebih pantas menatap Allah karena dia hafal, padahal kedua bola matanya tidak normal. Kalau Allah nanya ayat ruhiyat sabarah juz apal, Tuhan saya tidak hafal, alasannya apa? Padahal ia budak nolong lebih ke apa 15 juz. Karena tidak ada niat. Saya tidak hafal Al-Quran, tapi saya ingin jadi jembatan. Kami ingin jadi jembatan untuk melahirkan para penghafal Al-Quran. Juara. Gitu kan? Jadi caleri kan itu biasa. Jadi, silakan. Ada lagi? Ada, tete-tete ada. Silakan. Mic-nya dikasihin. Tadi ada mic. Mana ada mic-nya tadi? Ya, monggo. Ya. Ini mungkin ada kasus ya, Pak. Oke. Kasus siapa? Kasus baru mana? Ah. Pernikahan awal mereka tidak tahu, pastinya tidak tahu. Tapi setelah 2 tahun berjalan, ketahuan bahwa suaminya itu suka dengan sesama jenis. Masya Allah, Allah nauzubillah. Allah karim. Jadi, ya. PR saya gitu, bagaimana sikap seorang istri menghadapi seperti itu? Allah karim. Harus sabar atau tetap dengan pernikahan itu? Oke. Okay. Dengan penuh dengan kesemuan. Kenapa? Ya misalnya kan saya nanya, terus bagaimana? Ya sudah sekarang kan anak-anak gitu ya. Ada anak gitu ya. Hmm. Akhirnya saya anggap sebagai sahabat saja. Masya Allah. Si salaki teh. Iya. Hmm. Karena memang suaminya menginginkan jangan sampai orang tahu. Allah karim. Akhirnya istrinya berkorban untuk tetap mempertahankan biduk rumah tangganya. Tapi dengan catatan menganggap bahwa kita misalnya saja. Oke. Itu bagaimana solusi terbaik? Teh, hari caroge mending resep ka istri, mending resep ka lalaki. Kan istri kan kami istri.
Baik, keren. Kasus yang ibu sampaikan, saya pernah beberapa kali baca di medsos. Istrinya berjilbab, suaminya suka ke masjid, lirik barat di bentar gelap tengah poe ereng-erengan. Kalau ternyata suaminya suka sesama jenis, tak para ibu tanya, ayah hoyong kapa meget, hoyong ka istri deui. Tanya, ah ka istrinya sok, daripada kapa meget ka istri deui. Setuju? Nah iya ribu nanti, kenapa sih meniru udah teuing? Betul. Dina tafsir dina Ibnu Abbas mah kieu ya. Lut itu kan Lut Sodom. Negeri subur, keren-keren, kece-kece, makmur. Ternyata penyebab LGBT teh kenapa laki-laki resep ka laki punten. Itu teh kancing dada dibuka biar kelihatan bidang dadanya. Terus sirih baledog lalaki jeung lalaki bersiul. Terus teh mohon maaf rambut kalau dicukur agak di apa kozak itu ya apa jadi saya juga punya PR Bu Haji Yon pun anak nomor tilu si Umam itu kan di musik ya keluaran pesantren musik tapi dia musik baik-baik saja kepantau jadi kan rambutnya gejabrik jadi sok dikucir Mam di kenapa tuh Mam nggak dicukur ya tuh dah insya Allah dah nilai orang malin jenah buuk lah cuman gitu. Jadi ada di TikTok saya kalau saya duet ngaji dengan itu anak saya, yaitu anak saya nomor 3. Ya. Itu ya udah tapi saya selalu peluk, saya selalu cium, saya selalu Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil. Kemarin mohon maaf di TV merinding viral ya. Ada seorang anak anu ngabunuh ibuna teh, ngabantai ibuna, terus salaki bapaknya dihantam deui. Ibuna mah maot nyungsepnya di dapur kalau bapaknya kritis. Kenapa? Karena salah apa? Salah pendidikan. Mata kayak kadek ke budak ya, tong sok diledek budak teh. Dasar siapa hirup teh, guna anak, nyeri hati, ampun. Jangan teh. Itu teh di SD, pola asuh yang salah. Ini kan dendam meren. Dibantai ibunya ke di dapur kan. 50 tusukan. Itu di TV One viral kan. Bapaknya, oh keren, oh, Masya Allah, na'udzubillahi min dalik. Si menipala laur, tapi itu salah sah tuh, udah bukan pola asuh, terbuka agama itu teh. Pengennya cek Nabi teh, kudunya ah ke anak kabeh teh, jangan memanggil kata-kata yang tidak mengenakan. Urang mah kan, belet siah maneh teh, ngerakin ke kolot, turunan saha, budak teh melong, sugan turunan saha. Heh, turunan urang, heh, cina, mate nurunkan teh belagugna ke abdi teh, cina. Artinya, nah kalau saya sih teh, itu mah sudah pahis harus cerai baik istrinya kemarin juga di Garut pernah heboh banyak ya di Tasik juga banyak tingkat ininya apa namanya ya itunya volumenya banyak banget itu LGBT. Jadi ABG jujur kan bahulamanya punten lamun anak awewe bareng lalaki hariwangnya ayo nama lalaki jeng lalaki teh hariwang ada jeng sa mamanya aduh hariwang sok siun tah dulu manya budak urang teh mun awewe bareng budak jeng lalaki hariwang siun hamil ayo nama lain budak urang awewe jeng awedi siun anger sok siun lesbi ini nih jadi makanya ketat apalagi ini handphone ada jaringan handphone ada komunitasnya. Makanya sebaiknya barudaknya bawa ke pengajian. Ulah urang wae nu ngaji teh. Ya, untuk diajarkan. Makanya sekarang barudaknya lah teh jadi jaminannya sakola-sakola palalinter otakna teh enak kudu boga ini nih. Ya. Ya. Di asrama juga di pesantren kadang terjadi kasus itu. Jadi asrama hati-hati juga itu, kudu ekstra gitu. Memang Masya Allah. Nah, jadi urang matak paingannya cek Nabi mun budak lalaki ulah dibere boneka. Ya, memudak awewe dibere bebedilan. Atuh geus gede teh sangar. Ya. Teh, jadi kesimpulannya cerai. Aib itu mah. Pahis itu. Oh, aduh. Siapanya? Maksudnya teh si lalakina? Ya, suaminya enggak mau pisah karena dia malu dengan itu gitu. Ya harus atuh itu mah. Akhirnya ini juga si istrinya juga berusaha mentalnya. Tapi apa nyaman istrinya begitu? Rucit gitu. Emang rucit, cina.
nanti. Oh iya tuh kabayang atuh. Jadi kabayang. Masih ayah daripada itu kak istri dia nih lari gitu nikah di ulah kalalaki gitu. Ya. Pah dirujit pisan nih kabayang nih. Itu mah pahis atuh. Udah nusut gitu mah. Udah nusut atuh eta mah. Eta mah. Allah aja benduk manya urang rek. Boleh minta cerai. Boleh. Selesai, enggak ada lagi. Enggak ada lagi ya? Cekaplah Kangnya. Capek rada capek. Teteh dan Kang. Ibu terima kasih ya. Mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui, Anda hanya sharing saja. Kalau ke Garut silakan mampir di Yayasan Aksara Quran dan Rashid. Insyaallah program belajar 2 tahun itu September ya. Jadi kalau ada anak-anak atau cucu atau anak yatim atau siapa kirimkan aja ke sana Kang. Bisa erek ngader kirimkan ya 2 tahun lah. 2 tahun kayak bisa dikader di dia untuk jadi di sini. Lebar ya. Mumpung gratis. Jadi enggak ada alasan kalau sampai biaya enggak kita gratis ya. Oke, yang kedua saya lagi lelang apa ini teh? Kayak gitu teh apa sih? Apa paving block? Ini karena saya sedang bangun udah 7 bulan belum selesai. Paving block saya sedang lelang sekitar 20 ke 10 meter lah. Enggak tahu per meternya berapa, barangkali ada yang mau ikut-ikutan. Kebayangnya si paving blocknya ketincakan ku para santri Unggal PO jadi catatan nama kebaikan. Titipin sama Allah. Saya ada kupon nilainya 10.000 nanti boleh dibagiin, nanti disobekin. Yang kedua di mobil saya itu ada produk-produk hasil dari yayasan. Ada bakso aci, ada dorok-dok, ada gula aren yang keren, dan juga buku-buku karya terbaik Ustaz Aceng Zakaria almarhum buat bacaan. Di situ banyak buku-bukunya. Ya jangan itu ilmu, buku teh ilmu ya, ya mau lengit lah tina buku mah. Jadi boleh nanti dilihat ada apa namanya. Kalau ada yang mau bantu silakan. Kenapa saya tidak bayar? Karena untuk memberi peluang bagi kawan-kawan untuk menitipkan pada Allah. Ya kalau mayar mah atau mau diterima daya ini mah enggak. Kenapa? Jadi peluang kebaikan untuk kita semua. Ini boleh nanti teteh pinjem, nitip aja. Nanti dibagiin. Ini ada selembarnya, jangan hilang ya. Kuponnya mudah-mudahan tiketnya jadi saksi di surga. 10.000 cekapnya ke tiket surganya. Goldplay berapa sih tiketnya? Goldplay berapa? Sampai 17.500 ya teteh. Anu, teteh punten penggemarnya teh LGBT teteh. Tapi sudah habis loh tiketnya. Gila tuh di Indonesia. Itu musik mau itu kan mau konser Coldplay itu ya apa Coldplay ya apa nah itu eta we lah. Jadi itu Kang 17.500 geus beak ayeuna teh edan bari LGBT pangguna naudzubillah min dzalik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada abada bi rahmatika ya rahmar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, terima kasih Engkau masih bisa mempertemukan kami bersama sahabat-sahabat kami yang kami cintai. Terima kasih kami masih bisa menatap, masih bisa menjabat tangan sahabat-sahabat kami. Wahai Allah, jika berkenan jangan dulu pisahkan di antara kami. Jika memang ada takdirmu yang berbeda, karena kami masih ingin menatap dan masih ingin berada dalam kebersamaan. Namun jika ada takdirmu yang berbeda, karena mungkin saja hari ini adalah yang terakhir bagi menatap sahabat kami, kami ikhlas ketika kami harus Kau panggil melalui ijro ilmu ya Rabb. Namun kami hanya memohon izinkan ketika ijro il datang menjemput untuk mengambil ruh dari jasad ini, kami sedang bertakbir, kami sedang ruku dan kami sedang sujud. Bahkan Al-Quran sedang berada dalam pelukan kami untuk kami baca. Wahai Allah, jika kami harus mendapati takdirmu sehingga kami harus wafat, izinkan namamu yang bisa kami sebut la ilaha illallah, hanya itu ya Rabb. Karena kata Nabi bahwa barang siapa yang wafat ketika mulutnya mengatakan kalimat itu, dakhalal jannah. Duhai Allah, berikan kami kesempatan untuk menggapai husnul khatimah kapanpun itu ya Allah. Wahai Allah, mudah-mudahan setiap langkah ayunan tangan sampai saat ini kami duduk di masjidmu menjadi catatan kebaikan. Maafkan kami belum mampu melakukan yang terbaik, yang sebanding lurus dengan mendapat ridho dari syurgamu. Namun sekecil apapun, semoga jadi ladang syurga bagi kami semua. Wahai Allah, pertemukan kami kembali bersama sahabat-sahabat kami di syurgamu.
dalam suasana seperti ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kebaikan kita kepada kita di atas rata-rata. Insya Allah, mudah-mudahan dengan banyaknya kita datang ke kejadian pasti bisa menjadi di sini. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahannya dan kita bisa ketemu kembali dalam kejadian-kejadian dan terbuka banyaknya. Di mobil kan ada produk-produk saya. Oh iya, Bapak Ibu sebelum ini nanti ke situ dulu ya, silakan ke yang ya. Dari ada. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang usia dan diberikan rezeki. Itu dengan bacaan Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa silakan untuk ke stadnya yang bisa dilihat di belakang mobil kita. Terima kasih.